Halo YouTubers, selamat datang di Acil's Channel. Siapa sih yang nggak tahu dengan hewan serigala? Pasti kalian sudah pada tahu, bukan? Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Namun, jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Itu merupakan penggalan sebuah kisah dan filosofi kuno yang dipercaya muncul di Tiongkok pada zaman kuno. Filosofi tersebut bermakna dalam, dan faktanya, serigala merupakan hewan sosial yang memegang teguh terhadap prinsip hierarki dan kepemimpinan. Berbeda dengan singa yang masih dapat dijinakkan, serigala adalah hewan buas yang sangat sulit untuk dijinakkan. Itulah sebabnya mengapa serigala tidak pernah ada di dunia sirkus, sebab serigala hanya akan mematuhi pack leadernya. Dan inilah 4 fakta ilmiah tentang serigala, hewan monogami yang memegang teguh prinsip hierarki. Apa saja ya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Serigala adalah hewan monogami. Ada beberapa hewan yang bersifat monogami, yang artinya setia dengan satu pasangan sampai akhir hidupnya. Dan salah satunya adalah serigala. Cara monogami yang dilakukan oleh serigala adalah salah satu kunci keselamatan spesies dalam proses evolusi. Dalam dunia evolusi, menyatakan bahwa seleksi alam akan terjadi bagi siapa saja yang tidak bisa fit atau beradaptasi dengan baik di alam liar. Dengan cara kawin secara monogami, serigala dapat mempertahankan keturunan yang murni dan kuat dari paparan penyakit di alam liar. Cara monogami juga akan dimudahkan kelompok sosial serigala dalam mengatur hierarki yang telah disepakati bersama. Serigala alfa atau pemimpin akan diikuti dan dijadikan contoh bagi serigala-serigala lainnya. Fakta sains terbaru mengungkap bahwa serigala liar bukan nenek moyang dari anjing. Penelitian studi terbaru tentang asal-usul anjing mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Studi ilmiah tersebut menyimpulkan bahwa kemungkinan besar serigala bukanlah nenek moyang dari anjing. Hal ini mematahkan anggapan bahwa anjing merupakan hasil dari domestikasi serigala. Berdasarkan penelitian tentang genom dan DNA yang mendalam, didapatkan kesimpulan bahwa anjing dan serigala memiliki jalur evolusi yang terpisah pada 34.000 tahun yang lalu. Lalu, jika bukan serigala, spesies apa yang menjadi nenek moyang anjing ya? Ilmuwan mengungkap bahwa anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang sama, dan keduanya terpisah secara tegas dalam garis evolusi, dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Masih belum diketahui secara pasti spesies apakah yang menjadi nenek moyang anjing dan serigala. Bahkan, bisa saja anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang berlainan. Selain cerdas, serigala juga memiliki stamina yang luar biasa. Menurut penelitian di alam liar, setidaknya ada 3 dasar dalam berburu yang dimiliki oleh serigala. Ketiga dasar tersebut adalah kecerdasan, stamina, dan kemampuan mengaplikasikan strategi berburu di alam liar. Dalam dunia fauna, serigala merupakan salah satu kawanan hewan yang memiliki strategi berburu terbaik. Strategi berburu serigala mencakup beberapa aspek yang mereka lakukan terhadap mangsanya, yakni mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsa kelelahan, dan akhirnya membunuh mangsanya. Semua hal tersebut butuh kecerdasan ekstrim dalam dunia hewan. Ditambah dengan stamina dan juga kemampuan sosial mereka dalam mengaplikasikan taktik berburu di lapangan. Serigala juga lebih suka berburu di malam hari, karena memang pada dasarnya mereka adalah spesies nocturnal atau aktif di malam hari. Penglihatan dan penciuman mereka juga sangat baik, membuat kawanan serigala sangat ditakuti oleh mangsa-mangsanya di malam hari.
Ketegasan hierarki adalah aturan yang wajib dipatuhi bersama. Hierarki adalah sebuah aturan yang menonjolkan kepemimpinan dari atas ke bawah. Beberapa makhluk hidup yang memiliki struktur sosial yang kompleks biasanya akan mengaplikasikan sistem hierarki termasuk kehidupan sosial pada manusia. Kelompok sosial serigala memiliki warisan genetik sebagai spesies yang selalu hidup dalam keluarga besar. Dengan hidup secara berkelompok, serigala dapat menjadi penyintas di alam liar. Itu sebabnya prinsip hierarki sangat dipegang teguh oleh kawanan serigala manapun di dunia. Karena pada dasarnya, prinsip hierarki tersebut berhubungan langsung dengan hidup dan mati bagi seekor serigala. Itulah 4 fakta ilmiah tentang serigala, guys. Hewan monogami yang memegang teguh prinsip hierarki. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu di bidang fauna, guys.